Alhamdulillah. Selamat, sehat. Coba pikiran. Karena sehat kuat aku ning kene. Selamat. Mohon selamat. Ana ning kene aku karo Kelik, karo Muis. Gara wong telu tok iki. Telu. Muka-muka aku dongane paring selamat. Kuda. Ini kene paring sehat. Tribun Jatim Network mendapat video kondisi terbaru Mbok Yem. Wanita ini ialah pemilik warung yang lokasinya tepat di puncak Gunung Lawu, di mana saat ini hutan gunung tersebut diserang rembetan sejumlah titik api. 3 atau 4 warung makan di kawasan tersebut bahkan sudah ludes ikut terbakar api Gunung Lawu. Namun begitu, Mbok Yem memastikan diri dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Warung bersama pegawainya dipastikan juga selamat dan tidak kena imbas kebakaran. Namun yang jadi sorotan, Mbok Yem menolak untuk dievakuasi Satgas dan relawan. Polres Magetan pun mengonfirmasi, Mbok Yem memilih tetap bertahan di puncak Gunung Lawu. Padahal, hingga berita ini diunggah, kebakaran Gunung Lawu masih belum sepenuhnya padam. Bahkan diprediksi terus merembet ke lokasi Mbok Yem. Untuk saat ini, Mbok Yem dan para pegawainya akan terus didampingi dan dipantau para relawan untuk menghadapi kebakaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.